masukkan badan hadapan kiri di dalam tertulang begini. Ini cara yang saya buat. Saya tak belajar cara ni tapi saya reka. Okey, saya reka cara ni, tinggal kelipit. Macam ni. So kita akan jahit di sini. Okey. Cikgu tak pelik ke cikgu? Warna dia macam ni cikgu. Apa yang cikgu buat ni? Okey, untuk makluman, saya punya collar, warna ni. Ni collar baju rehan saya warna ni. Saya punya lengan warna ni. Jadi dia seimbang. Saya tidak ambil terkejut-kejut. Kalau lengan saya ni saja tak ada dekat collar, dia macam terkejut. Jadi saya nak buat collar tertulang dengan lengan macam ni. So mari kita jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baca bismillah siapa yang baru masuk live ini. Insya-Allah jika Allah izin, ilmu ini sampai kepada anda jika Allah izin. Kalau Allah tak izin, tak sampailah. Tapi macam mana kita nak bagi sampai dengan lebih mudah? Mungkin dengan kita tolong orang tekan button share dalam video ini, menyebabkan kita dapat ilmu tu. Okey. Macam saya juga, saya nak belajar sesuatu, saya tengok pada yang ada dekat Facebook saya, ada ilmu malam ni, saya belajar sesuatu. Begitu juga orang lain. Mungkin anda juga begitu. Okey, sebelum kita jahit ini ya, jahit dan kita akan jahit tindih di sini. Kita akan jahit tindih di sini. Tetapi sebelum kita jahit tindih di sini, kita akan jahit dahulu bahagian ruang butang di sebelah dalam. Okey, bahagian ruang butang di sebelah dalam. Caranya adalah dah pergi macam ni. Jahit setepi. Saya gunakan benang warna hitam. Saya guna benang warna hitam. Sebab apa? Sebab kulit saya warna plain. Jadi bila kulit saya warna plain, kalau saya gunakan benang warna gold, nanti dekat kulit tak nampak. Bahagian ni tinggal jahit je. Sekejap lagi saya minta Afiq tolong untuk tunjukkan. Boleh Afiq? Baik bosku. Ramai orang baru cikgu. Oh, tak gunting pula. Okey, tunjukkan Afiq. Okey, baik. Thank you. Okey, hasil dia. Kita jahit tepi tu je. Okey, dah setepi saja. Okey, seterusnya barulah kita jahit bahagian tertulang. Ada berapa orang yang bersama dengan kita, Afiq? Ada 482 orang. Baik, boleh ambilkan handphone nak baca komen. Meriah juga tengok komen hari ini. So, kita sambung. Kita akan masukkan ini badan. Okey. Kita akan buka sedikit ini. Masuk ke dalam ni. Macam ni ya. Lepas tu anda tutupkan. Saya dah lama minat cikgu Samsul Farhan. Okey, Tuan Samsul boleh beli pola, hadiahkan pola ini kepada orang lain yang nak belajar menjahit seperti Tuan Samsul lah. Okey, insya-Allah memberi manfaat katanya. Okey. Rasanya Tuan Samsul dah faham lah dengan apa yang saya sebut tadi tu. Saya doakan Tuan Samsul terbuka hati untuk membeli pola. Okey, kita akan jahit setepi ya. Ada pelbagai cara, tapi ini cara yang saya nak ekspreskan. Saya suka ekspreskan cara sahaja. Sebenarnya cara jahitan banyak, tapi saya cari yang paling mudah. Afiq, kamera kena berada di sini, over shoulder. Saya yakin dah ramai yang tak sabar nak dapatkan tu. Bagi semangat sikit. Siapa? Macam nak masuk grup? Siapa yang sudah masuk grup WhatsApp? Saya nak tanya. Siapa yang dah masuk grup WhatsApp boleh komen. Saya dah masuk cikgu. Saya dah masuk. Siapa dah masuk grup WhatsApp? Sebab kita buat jualan dalam grup WhatsApp eh. Dalam live ni saya cuma buat makluman sahaja. Okay. Pola gempak sale. Saya nak beli gunting juga. Gunting ni saya tak... Mana gunting kita Afiq? Gunting kita takut lah, dia malu. Ramai sangat tengok ni. Sikit lagi 500. Bila nak sampai 500 ni? Okay. Tadi sampai dah. Alhamdulillah 500 orang. Dah lama gila tak sampai 500 orang tengok live. Dah lama gila pun tak tahu. Sekejap. Apa ni? Apa nak cakap lupa dah. Oh, gunting. Kita tak jual gunting. Apa nak cakap? Gunting. Kita tak jual gunting. Okey. Kita tidak jual gunting. Ini kita jahit sampai hujung. Kita pastikan betul-betul hujung. Tarik. Lepas tu baru kita naik ke atas. Ok,
Kita akan bagi gunting ini secara percuma kepada siapa yang membeli pola sahaja. Yes. Okey, dia jadi dua lah, dia jadi satu line. Line yang pertama. Nampak ke Abdul Afiq? Nampak. Nampak kan? Okey, baik. Terima kasih. Saya dah masuk grup cikgu. Macam senang aje. Saya dah masuk. Memang senang pun buat jahit ni. Yang penting ada ilmu lah, insya-Allah. Okey, siapa yang belum masuk grup? Nak tanya siapa yang belum masuk grup? Belum masuk grup. Siapa yang belum masuk grup boleh komen belum. Sebab apa? Kalau anda tak masuk grup, anda tak akan dapat beli pola untuk menjadi yang terawal dan boleh dapat gunting. Okey? Malam ni tak ada jualan, tak ada jual beli. Malam ni tak ada jual beli, cuma bagi tahu harga sahaja. Jualan akan dibuka nanti pada berapa hari bulan, Afiq? 7/7. Baik, Afiq. Okey, 7 hari bulan 7 barulah kita jual pola ini. Okey? Oh, tak kena pula. Sekejap lagi saya tunjuk hasil dia. Sekarang ni saya kena fokus dulu. Okey, macam tu. Alamak, putus pula. Sebab kalau kita ada mesin industri yang kalau, tapi ni okey. Ah, ni okey. Terbaiklah Karisma. Dapat nama Karisma. Ada mesin industri, kalau dah jarum tu dah turun, anda tarik, anda gerak, dia akan putus. Tapi Karisma punya mesin okey. Siap baiklah, masalah okey. Mesin Karisma ni dia sponsor kita eh. Apa dia? Putus. Betul, betul. Okey, bahagian ni kita akan jahit. Untuk baju Melayu dia ada petak kat sini. Nampak kot. Afiq, nampak tak? Okey, jap. Okey, dia ada petak kat sini, Afiq. Dalam 1.5 inci. Dia ada petak jadi garis bar kat sini. Okey. Siapa yang belum masuk grup? Saya dah masuk grup, cikgu. Okey, yang dah masuk grup tahniah, yang belum masuk grup ni lah. Saya nak bagi tahu yang dah masuk grup, kami belum jual. Belum jual, jangan beli. Kalau nak beli, beli nanti pada 7 hari bulan 7. Okey, belum jual. Ni tak ada jualan pun. Ini nak bagi tahu je macam mana nak menang gunting. Okey. Dah berapa minit yang kita live ni? Okey, dekat setengah jam. Dah lebih setengah jam. Pita ukur. Ni pita ukur. Saya akan naikkan 1.5 inci. Terbaik Karisma, cute little finger. Oh lama, dapat kredit by Karisma. Dia pula yang sponsor mesin live pada malam ni. Siapa lagi nak sponsor jam terbang? Cikgu Rao. Okey, saya naikkan 1.5. Tak kisah sebenarnya berapa inci nak naik, tapi kenapa saya naik 1.5? Sebab saya nak susun butang cantik sikit. Dia maksimum naik 2 inci, tapi saya naik 1.5 saja. Okey. Zulkifli Abu siap bagi bunga lagi. Terima kasih Tuan Zul. Okey, 3 kali langkah ke atas. Rata balik ke tepi. Oh, manis. Okey, kita ada pola apa? Tadi ada yang tanya kan? Okey, kita ada pola baju Melayu, pola seluar baju Melayu, pola baju kemeja, pola kurta, pola jubah, pola baju raihan. Lagi pola apa eh? Pola kemeja, pola t-shirt. Nantilah siapa yang dalam grup WhatsApp tu boleh tanya tim kami. Lepas tu untuk baju perempuan kita ada pola apa? Kita ada pola baju kurung doli. Baju doli. Baju kurung moden, baju kurung moden princess skirt, baju gaun kanak-kanak. Kanak-kanak. Ada juga baju gaun kanak-kanak. Lepas tu baju kutu baru ataupun orang sebut kota baru. Saya pula yang sebut kutu baru ya. Tapi dengar juga ada orang sebut kutu baru. Saya pun tak tahu mana datang perkataan kutu baru tu. Okey, cun-cun lem chai. Cun-cun lem chai, kita kena tunjuk ni lem chai. Mana gunting kita lem chai? Ini gunting hadiah. Ha, baik lem chai. Bersinar lem chai. Kalau Cikgu Fit tak boleh panggil lem chai. Amoya. Lem chai. Cikgu Fit tak boleh lem chai, nanti kena marah dengan dia. Okey. So ni hasil dia. Baju Raihan, hasilnya. Nampak eh? Anda nak tahu rahsia di sebalik pola pakaian? Semua kami akan kongsikan. Jangan lupa dapatkan buku daripada kami dan pelbagai video perkongsian yang bakal anda dapat. Seriously nak?
Jangan lupa klik link dekat bawah ni sekarang. Sekarang tau?